Ketemu lagi dengan saya dalam tutorial AutoCAD. Ya, kali ini saya akan memberikan contoh tutorial cara menghitung luas area pada AutoCAD. Cara menghitung luas area dan volume pada AutoCAD. Jadi kita di AutoCAD itu sudah ada tool yang simple atau yang mudah digunakan untuk para engineer atau seorang drafter atau untuk estimator. Jadi bisa digunakan di AutoCAD ini untuk menghitung, mungkin untuk menghitung luas area bangunan atau menghitung luas area lantai, untuk menghitung kebutuhan keramik berapa, kebutuhan bata berapa. Tetapi pada prinsipnya saya akan menunjukkan cara menggunakan penggunaannya saja. Jadi di sini teman-teman nanti setelah melihat tutorial ini bisa langsung praktekkan sendiri dan bagaimana cara untuk menghitung rapnya itu banyak sekali contoh-contohnya di internet. Jadi kali ini saya akan menunjukkan prinsip di AutoCAD-nya saja. Jadi contoh kita akan membuat luas area atau membuat sebuah kotak dengan ukuran rectangle dengan ukuran 1200, enter, 2400, enter. Jadi ini adalah ukuran ukuran plat besi. Nah, jadi pada plat besi itu adalah ukurannya 2440 aktualnya sebenarnya. 2440 kali 1220. Tetapi saya simpel saja, saya ringkes biar tidak ada koma-komanya. Jadi 1200 1200 kali 2400. Nah, jadi di sini 1200 kali 2400. Coba kita hitung menggunakan kalkulator dulu. Apakah nanti sesuai untuk luas areanya? Nah, jadi kalau luas area 1200 dikali 2400. Jadi ketemunya untuk luas area plat ini adalah 28.288.000. Nah, jadi ketemunya 2.288.000. 2.880.000. Oke, sekarang kita ketik pada AutoCAD. Anda bisa ketik langsung dari keyboard atau ketik MEA, measure, measure GOM. Nah, pada measure GOM ketik pada area. Nah, pada area Anda pilih objek. Nah, jadi Anda langsung klik. Nah, di sini menunjukkan hasil area adalah 2880000, sama persis dengan hasil perhitungan kita yang di kalkulator. Jadi 2.880.000. 2.880.000. Nah, sangat mudah sekali, teman-teman. Ya, hanya simpel itu saja sebenarnya. Nah, kali ini kita akan menghitung luas lingkaran area. Kita kasih diameter 100. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, jadi kita bikin diameter 100. Nah, di sini diameter 100. Oke, kita hitung di kalkulator dahulu. Kalau di kalkulator, kalau rumus untuk mencari luas area itu sama dengan pi
kuadrat ya. Berarti jika ini diameternya 100, berarti setengahnya pangkat 2 dikali pi. Nah, berarti sama dengan 50 dikali 50 sama dengan dikali 3,14. Jadi ketemunya 7850 ya. Inilah areanya, luas area. Kita cek apakah benar luas areanya area objek. Ya. Jadi kita cek di sini 7853 karena di sini menunjukkan akurasi di AutoCAD itu menunjukkan kepresisiannya memang teliti, lebih teliti dia. Jadi di sini untuk ininya 3141593. Jadi di sini 7853, tetapi di kalkulator menunjukkan 7850. Sangat-sangat presisi. Coba kalau kita sekarang kita kalikan untuk perkaliannya, 3,14-nya itu 1.6. Kita cek 0.6. Kita hapus dulu 50 dikali 50 dikali 3,14 6 ya. Nah, sebenarnya inilah aktualnya 7865. Nah, di sini 7853. Ya, jadi intinya adalah presisi, sama dan tepat, benar-benar tepat. Nah, sekarang saya akan menunjukkan dengan trik lain, bukan dengan menggunakan measure gom atau mea, bukan dengan measure. Nah, untuk kita menggunakan langsung komen pada di AutoCAD. Contoh kita buat dengan ukuran plat yang pertama 1200 2400. Nah, jadi selain menggunakan measure, kita bisa menggunakan tool lain di AutoCAD. Ketik saja dengan list, enter, klik pada objek, enter. Nah, dia akan muncul di sini. Area pun akan muncul di sini. Nah, jadi sangat banyak, ada beberapa macam cara untuk mencari luas area. Nah, ini adalah luas area, sama dengan yang di kalkulator tadi. 1200 dikali 2400. 288000. 288000. Nah, ini adalah trik lain. Nah, sekarang saya akan menunjukkan untuk mencari volume. Jadi kita harus rubah ini menjadi dimensi 3 atau 3 dimensi. Kita klik pada ini, kita bikin rectangle. Kita bikin diameter kotak kubus 100 100. Oke. Kita rubah koordinatnya di 0,0 aja biar enak. Nah, sekarang kita extrude, kita bikin tebal. Tebalnya pun 100. Jadi bentuk kubus. Nah, jadi kubus ini bentuknya, ini kotak ini akan kita cari volumenya. Nah, tetapi untuk mencari berat di sendiri di AutoCAD belum bisa untuk menghitung secara berat di Mass Properties. Ya. Di AutoCAD tidak menunjukkan berat, tidak ada, tetapi volume sudah ada di sini. Nah, di sini sudah menunjukkan volume. Ya.
Oke. Nah, sekarang kita gunakan dengan MEA. Kita klik pada volume. Kita klik pada objek. Nah, klik. Nah, di sini sudah menunjukkan 1 juta volumenya. Jadi kita hitung, coba kita di sini kita hitung. Kita samakan 100 dikali 100 dikali 100. Nah, 1 juta sama persis. Nah, tetapi di untuk menghitung berat sendiri Mas di Mas Properties di AutoCAD belum bisa. Nah, di sini hanya menunjukkan volume saja dan pada masnya dia juga hanya menunjukkan volume saja. Ya. Jadi sangat mudah. Banyak ada beberapa cara, mungkin teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri. Semoga bermanfaat tutorial ini untuk teman-teman dan untuk saya sendiri dan untuk kita semua.